Lihat nih tuh. 1 lawan 3 guys, lihat. Bah. Boom. Malah dia yang mati berdua. Buset, lapu-lapu. Gua aja enggak mati loh, guys. Di sini gua nge-trap. Gua busannya ini, gua bakal ulti sini. Langsung gua giniin. Gua ulti. Dan ya, yeah, gua dapat kill lagi. Itu adalah alasannya kenapa lapu-lapu kalian bisa keras. Yo, what up, brother? Welcome back with your boy Lexi di sini. Dan pada kesempatan kali ini, gue pengen bahas bagaimana cara bermain lapu-lapu sebagai XP lane atau offlaner di Mobile Legends. Dan kemarin juga pas M4, lapu-lapu ini cukup laku ya, brother. Kalau glue di ban ya lapu-lapu. Terus juga kemarin apa yang laku ya? Ada Yuzhong, ada Grok. Itu laku banget sebagai offlaner. Dan di sini gue bakal bahas gimana cara main lapu-lapunya. Nah, perlu kalian ketahui, brother, lapu-lapu itu kalau belum punya level 4, damage-nya biasa aja. Kalau udah punya ultimate, udah level 4, pas di ultimate ke tim musuh, damage-nya itu sakit banget. Jadi, buat di early game, usahain dapetin yang namanya level 4 terlebih dahulu. Mainnya santai dulu aja, guys. Santai dulu, farming dulu. Ntar kalau udah level 4, baru mulai barbar nggak apa-apa. Kalau darah kalian berkurang kayak begini, skill satunya kenain ke banyak target, guys. Supaya kalian bertambah darahnya. Soalnya kalian pakai namanya ini, guys. Festival of Blood. Oh ya, buat kalian belum tahu bagaimana cara memilih emblem untuk hero lapu, serta penjelasan skill maupun pasifnya dan juga itemnya, udah pernah gue buatin videonya, brother. Bisa kalian cek. Linknya gue taruh di deskripsi. Nah, di sini gue stay skill 2 tuh ya. Dia maju, kita bisa skill 2 buat ngendarin skillnya dia. Santai dulu, guys. Cari level 4 terlebih dahulu. Gini. Tok. Bersihin lane dulu. Dan di sini gue join linknya. Karena linknya itu mau dapetin buff tim musuh nih. Dapetin jungle tim musuh. Gue ngezoningin Gusonnya. Sekalian dapetin level 4 dari si linknya. Udah level 4, langsung gas, guys. Gue flicker. Gue ultimate. Nah, harusnya tuh killnya kasih ke linknya ya, brother. Cuman tadi gue yang dapet, ya udahlah ya, yang penting menang gamenya. Di sini gue sana masuk lagi. Dan link gue harusnya kabur aja sih, guys. Dia masih mau perang ternyata. Karena editnya, dan ya, dia meninggoy. Untungnya gue sana masuk lagi. Jadi ya udahlah. Gak rugi-rugi amat, guys. Gue sana aneh loh, guys. Udah sekarat masih masuk loh. Padahal udah pasti mati linknya. Ya udahlah ya, memang agak aneh gameplaynya mereka nih. Main di mythic berapa, bang? Ini gue di mythic 4, guys, mainnya. Gue ultimate lagi di sini. Kalau udah nggak kena ya udah. Ultimate pakai bersihin minion biar lebih cepet. Gitu. Habis ini gue mau setup turtle. Kalau udah ada turtle, guys, langsung ke turtle. Nah, kalau lagi level segini, guys, tugas kalian itu adalah incer core-nya. Usahain incer core-nya. Kalau nggak bisa ya udah incer yang lain yang lagi di turtle. Gitu. Kalau main offlaner, semua offlaner ya, nggak usah lapu. Mau kalian pakai Yuzhong, mau kalian pakai Kalid, pakai Terisla, udah level 4, udah ada turtle, langsung ke join ke turtle, ikut perang di sana. Nih, karena nggak ada perang di turtle ya udah kita farming lagi, dapetin level, dapetin gold. Habis beres langsung datang lagi, guys. Kalau lawan Gwynliver, stay skill 2-nya, guys, ya. Supaya bisa ngindarin skill 2-nya dia. Ya. Gue buka ulti. Gue stun dulu. Dan gue dapetin kill lagi. Gusana dapet turtle, tapi Gusana gue kill. Ini sebenarnya gue salah, guys, ya. Tuh gue bilang maaf. Harusnya killnya jangan diambil semua sama kalian. Kalau bisa tuh hypernya lah buat di early game. Kalau buat late game ya udahlah, santai. Soalnya kan hypernya pakai killing spree tuh. Kalau dia ngekill, bakal dapetin namanya tambahan darah. Darahnya bertambah, bisa perang lagi dia. Kalau kita kan spell farm doang yang bertambah 1%. Sebenarnya ya bagus juga kita dapat kill, cuman kalau bisa hypernya dapat ya udah hypernya aja, guys. Di sini gua nge-trap. Gua gusenya ini, gua buka ulti sini. Langsung gua giniin. Gua ulti. Dan ya, gua dapat kill lagi. Aneh banget Gusonnya, guys. Luncur gitu kan. Di sini itu wah, Haritha terlalu berani, guys, ya.
terlalu depan, ringnya juga maju. Kalau udah nggak kuat, mundur guys. Farming lagi. Bang, bahas skill-skillnya dong. Oke, gua bahas skill-skillnya ya. Pertama, dari skill satunya. Skill satunya itu tuh bentuknya kayak lonjong gitu. Usahain kena yang paling ujung, brother. Kalau kena yang paling ujung, damage-nya bakal lebih sakit. Dan juga tim musuh bakal kena efek slow nih. Gua langsung ultimate aja. Dapetin kill lagi. Dia mati dan gua liat di map. Musuhnya lagi di mid dan juga musuhnya di atas. Ya udah, push aja turret-nya. Kalau di map nggak ada orang, hati-hati guys ya. Takutnya tim musuh nyerang kalian. Gitu. Kemudian skill 2-nya. Skill 2-nya ini kayak skill ngedash doang ya. Itu bisa dipakai buat kabur ataupun buat nyamperin musuh. Kemudian ultimate-nya. Ultimate ini ada 3 lagi guys ya. Ada skill 1-nya, skill 2-nya, sama skill 3-nya. Skill 1-nya seperti yang kita tahu, bakal ngasih efek slow ke tim musuh dan juga bakal bikin tim musuhnya kena stun kalau kena skill 1 kita pas lagi ultimate. Skill 2-nya pas lagi ultimate, usahain kena ke banyak orang. Kenapa bang? Karena kalau kena ke banyak orang, kalian bakal dapetin damage reduction dari tim musuh. Damage reduction itu apa bang? Damage reduction itu adalah pengurangan damage yang kalian terima ketika tim musuh nyerang kalian. Semakin banyak kena orangnya, kena musuhnya, maka damage reductionnya bakal lebih tinggi. Itu adalah alasannya kenapa lapu-lapu kalian bisa keras. Skill 2-nya kenain ke musuh pas lagi ultimate. Gitu, brother. Kemudian ultimate-nya yang bagian ketiga ya, skill ketiganya, itu damage yang paling sakit. Kalau gue biasanya kalau pakai ultimate nih, kalau tim musuhnya mau kabur, gue pakai skill satunya terlebih dahulu. Cuma kalau musuhnya udah darahnya setengah gitu ya, udah sekarat, gue ultimate, langsung buka lagi ultimate-nya. Jadi langsung teng-teng-teng gitulah. Langsung keluar ultimate-nya guys, pokoknya guys. Ngerti kan ya? Semoga ngerti lah. Terus pasifnya apa bang? Pasifnya tuh memberikan damage yang lebih sakit dan juga memberikan kalian sebuah shield. Jadi kalau pasifnya ada, kalian basic attack terlebih dahulu biar pasifnya bisa keluar. Nih ya kayak gini nih. Kalau putih-putihnya udah penuh tuh jadi warna merah sebentar. Nih ya, udah warna merah basic attack tuh. Kalian bakal dapetin sebuah shield buat bertahan dari damage musuh dan juga damage-nya bakal lebih sakit. Di sini apakah gua mati? Kayaknya gue mati sih guys. Oh belum. Oh mati. Karena execute gue ya. Oh iya, gue delivernya execute. Tadi gue niatnya ambil lifesteal dari minion biar darah gue nambah. Abis itu gue balikin. Ternyata gue di execute. Ya udahlah, mau gimana dong. Terus bang, rotasinya gimana? Apakah kita perlu buy one terus-terusan? Apakah kita perlu rotasi ke atas, ke tengah, ataupun kemana gitu? Nah, kalau buat level 4 ke bawah, seperti yang gue bilang tadi, kalian cari dulu aja level 4. Kemudian, kalau ada turtle, kalian bisa bersihin lane dulu, ataupun cut lane, abis itu baru join ke turtle. Terus, kalau tim musuhnya udah turtle duluan, gimana bang? Nah, kalian lihat tim kalian. Kalau tim kalian turtle, memajuin ke mereka, kalian juga ikut bantuin. Lane-nya tinggalin dulu aja nggak apa-apa, apalagi masih 5 menit ke bawah. Masih ada gold shield-nya. Itu bisa buat bertahan dari tim musuhnya. Gitu, brother. Terus, kalau udah yang namanya menit 4 ke atas gitu ya, kalian udah dapet level 4, kalian bisa buat cut lane, abis itu ke tengah, ke jungle musuh, ambil ambush, dan lain-lainnya gitu, brother. Dan kalau udah masuk ke late game ya, ataupun mid game, kalian jangan incer tanknya, brother. Kalian incer yang belakang-belakang, yang damage-nya sakit. Kalau di sini berarti kalian jangan incer editnya. Incernya antara Beatrix, Gwyn, Gusion, kalau enggak Zax-nya. Gitu, brother. Soalnya si Franco-nya udah ngedepanin. Kita yang incer belakangnya. Gitu. Ya, emang kuat banget sih, brother, ini lapu-lapu. Lifestyle-nya tinggi, skill-nya areanya banyak. Tuh. Gua di sini pakai Athena ya, brother, supaya buat ngurangin damage dari Gwynliver, dari Gusion maupun Zax-nya. Tuh, lihat. Lihat guys tuh. Dalam tower dia ultimate, gua ultimate masih mati dianya. Emang gila damage-nya ini. Gusion-nya itemnya apa sih?
Atemnya kayak gitu, gue pakai Athena, gue gak mati lah kalau di burst. Kecuali dua kali combo ya. Kalau kalian pengen comboin flicker skill 1, pastiin kena ya brother. Sayang kalau gak kena. Buang-buang flicker, buang-buang ulti. Nah di sini nih. Kalau gak punya ultimate guys, mainnya agak nahan ya guys, jangan terlalu barbar. Manfaatin skill 1-nya supaya dapat spell farm. Udah ada ultimate baru perang lagi. Nah di sini gue ngeliat kan atasnya, wah perangnya udah nggak jelas nih, mid-nya kosong. Gue berniat buat dapetin mid-nya, ternyata ada Gwen-nya, jadi mid-nya nggak ancur. Itu kalau nggak ada Gwen-nya, mid-nya bakalan ancur. Dan untungnya perang di atasnya menang, jadi ya it's okay lah guys, nggak ada masalah. Tuh lihat. Dulu sih gue suka banget guys pakai Oracle, kalau sekarang momen-momen tertentu doang gue pakai Oracle. Kalau kayak begini momennya gue nggak pakai Oracle, karena ya gue butuh nahan damage dari tim musuhnya. Tim musuhnya 4 magical, kalau gue nggak beli Athena, nggak beli Radiant, nggak bisa nahan gue. Edit tuh magical guys ya, kalau ultimate-nya keluar tuh. Jadi gue pakai Radiant buat nahan editnya, buat nahan Zax-nya, buat nahan si Gwenlivernya. Lihat nih ya tuh, 1-3 guys lihat. Boom. Malah dia yang mati berdua. Buset lapu-lapu. Gua nya gak mati loh guys. Ya tadi gua menang level, menang item, jadi wajar gua menang. Tapi emang sih guys ya, gua akuin ya, lapu-lapu ini buat slow ranked jujur enak banget, seriusan. Kalau kalian main grok terus main solo pakai offlaner, kayaknya gimana guys ya, harus bareng-bareng kalau main grok tuh. Soalnya kan dia momentum kan, dia flicker, ultimate, kena stun, temen kalian ngabisin gitu. Kalau lapun nih masih bisa gendong-gendong sendiri, kalau grok tuh momentum banget. Oke, gue dilempar. Tuh gue pakai basic attack dulu buat dapetin pasifnya. Gue ulti lagi, gue skill 2 lagi. Kalian lihat tuh, kalau gue pakai skill 2, gue tuh tebel banget, keras banget, seriusan. Gue udah kill 11, mati 1, assist 3. Gue pengen objektif ya, gue bilang serang Lord. Ini tim gue masih asik di atas nih guys. Objektif lah bro, gue pengen menang bro. Ini harusnya linknya ikut datang bro. Linknya malah, ya tuh malah recall-recall di situ, gak jelas. Nah pas udah datang linknya, kita tugasnya itu buat zoningin di sini nih. Zoning di sini, zoning di sini. Sama kayak turtle juga. Kalau turtle, kalau kalian bisa incer yang megang retri kayak Gushon-nya itu enggak apa-apa. Cuman kalau Gushon-nya enggak kelihatan, tugas kalian bukain ambusnya. Gitu, brother. Ya, jadi ambus ini dicek-cekin dulu nih. Takutnya dia ngumpet di sini, itu ngeri, guys. Takut kecolong. Udah ini tinggal di end doang guys, seriusan deh. Oke, Franco-nya udah mulai menggila tuh, agak jelas. Dapetin spell farm dulu. Oh ya guys, lapu-lapu ini di lab game-nya biasa aja ya brother. Lab game-nya cuma bisa buat ini, kiting-kiting. Bisa yang terbelakangnya, cuman memang udah ngasih sakit di early game-nya ataupun di mid game-nya. Apalagi tim musuh udah beli kuras, udah beli brute force, itu udah mulai ketahan tuh damage lapu. Kalau nggak beli item defense, ya ya udah guys, gas aja. Aman. Gue nggak berani buka soalnya gue cuma sama Brody doang, teman-teman gue jauh. Kalau teman-teman gue udah datang, gue langsung guys, perang, gas. Nah di sini nih, Franco-nya udah mulai datang, gue udah mulai berani. Lihat tuh, gue kill emang. Tuh, kalau udah kayak gitu langsung ultimate aja guys, gak usah skill 1 terlebih dahulu. Cuma kalau tim musuhnya mau kabur, baru skill 1 dulu, habis itu ultimate. Dapat lagi Franco-nya guys, jago Franco-nya. Lihat Franco-nya tuh, mantap.
itemnya bang, tuh item gue guys. Ya gue jelasin itemnya guys. Bloodlustnya buat nambahin darah gue, spell farm gue. Hunterstrike-nya itu sebenarnya pengen gue jual, cuman ya udahlah ya, gue pakai Hunterstrike karena masih menang posisinya. Kalau posisinya kalah, gue bakal jual Hunterstrike-nya, mungkin gue ganti ke sayap ataupun Oracle. Terus Athena Shield buat nahan Gushion, Zax, Guinevere, Radiant juga sama. Blade Armor-nya buat mantulin damage dari damage-nya si Beatrix. Beatrix ini kalau dia main Dreaded, kita gak pakai Blade Armor, tembus guys. Dan dia darahnya nambah terus. Gak ada pengurangannya. Kalau kita pakai Blade Armor, bakalan mantul ke dia. Itu gue benjol tadi. Biasanya gue benjol. Astaga. Udah lama banget nih guys, apa gue udahan aja ya? Oh, bentar lagi kok. 16 menit 34 detik. Oke, gak apa-apa. Terusin aja ya. Gue bilang serang Lothar aja guys. Kalau kalian maksa takutnya blunder. Sini gue pancing guys. Jadi mereka biar ke distract sama gue. Mereka mikirnya, lapu-lapunya di bawah nih. Gitu kan. Teman kita ngelord. Ini Franco-nya pinter guys ya. Franco-nya itu ngezoning di sini biar musuhnya nggak bisa datang ke sana. Gitu beranjar. Jadi bagi tugas lah kalian sama teman kalian. Kalau kalian lihat tim kalian udah di sini ngezoningin, kalian bisa dorong ke bawah. Kalau kalian jaga ke sini, Franco-nya bisa jaga di sini. Jadi ya pokoknya gitulah guys intinya ya. Semoga ngerti. Tuh lihat Franco-nya guys. Gokil. Kena mulu hook-nya. Itu brodinya aneh sih. Brodinya udah kena hit bukannya kabur, malah jadi diamin doang. Aneh, aneh. Ini gue ganti Blade Armor gue ke Immortal. Gue push turret. Fokus dulu. Kenapa jual Blade Armor bang? Ya, battery-nya udah mati guys. Ngapain? Itu Blade Armor. Jual Immortal. Kalau yang mati, jual Immortalnya. Ganti lagi sama Blade Armor. Gitu. Dan ini dia buat hasilnya brother. Gue MVP. Ya. Damage-nya paling tinggi. Push turret-nya paling tinggi. Kill participation-nya juga sama maling ya, paling tinggi juga. Dan juga damage diterimanya paling tinggi. Oke, jadi segitu aja brother buat cara main lapu-lapu kali ini. Kurang lebihnya gue minta maaf. Kalau kalian masih punya pertanyaan, bisa kalian tanya di kolom komentar. Nanti gue bakal jawab. Jangan lupa di like, subscribe, sama di share. Sorry buat gue sih ya, kalau kurang jelas, ini lagi gak enak badan gue. Jadi kalau masih bingung ntar, tanya aja di kolom komentar. Oke, bye-bye semuanya.